Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Mariana Ali di Malaysia. Apa kabar kawan-kawanku semua? Semoga kabar baik, diberi kesehatan yang baik serta dimurahkan rezeki kita. Amin. Kawan-kawan, video hari ini saya petang ini teringin makan cucur jagung ataupun bakwan jagung. Bakwan jagung. Tak pandai nak bercakap dah kawan-kawan. Tak maaf ya. Jadi hari ini saya nak pergi cari-cari jagung dulu dekat kedai. Kalau ada suami senang pergi cari dekat sana jalan, pergi rompi, banyak dekat situ tepi-tepi jalan. Tapi suami dah pergi laut, jadi kita pergi cari dekat kedai sahaja. Jadi video hari ini cari-cari jagung sampai dapat. Kalau tak dapat, terpaksa buat yang lain. Okeylah kawan-kawan, saya nak pergi cari jagung dulu. Lepas tu nak cari kad raya untuk anak saya besok, dia nak bawa pergi sekolah. Sekalian cari jagung sambil cari kad raya. Okey kawan-kawan, jom kita pergi sekarang. Jom. Kawan-kawan, cari jagung tak ada. Jadi saya beli daun apa tu? Daun bawang dengan daun sup saja. Patut saya. Carrot ada. Saya nak buat bakwan sayur sahaja, campur udang sikit, ada udang sikit. Okeylah, cermin-cermin untuk petang. Teringin pula semenjak balik daripada Indonesia, tak pernah lagi buat. Masa puasa pun tak buat. Saya simpan dulu 6 peti. Tangkarang saya buat. Saya nak hantar dulu anak saya pergi mengaji. Okey. Hujan. Balik antar anak mengaji, ngam pula sampai rumah dah hujan. Tu buah pelam sedap buat colik. Buah pelam orang. Kawan-kawan, udangnya saya potong-potongnya sebab sebab besar, kasar-kasar. Tengoklah saya dah potong tadi. Rupanya tak on video kawan-kawan, itulah saya. Macam tu lah. Masih lupa je nak record. Saya dah potong, sayur pun saya dah potong. Okey. Campur je dekat sini. Nanti masuk dalam tu. Ini kawan-kawan, sayur-sayur dah saya potong. Carrot, bawang, daun bawang dengan daun sup. Lepas tu ada toge, ada udang. Ini tadi dah saya potong-potong, dah bersihkan semua. Lanjut kita campur dalam tepung. Ini tepung gandum sikit. Tak sampai pun setengah kilo. Tambah lagi sih. Sebab sikit je tadi tu. Letak secukup rasa. Letak garam sikit. Ikut cita rasa ya kawan-kawan. Kalau nak letak telur, boleh letak telur. Saya tak letak telur, saya nak letak soda bikarbonat sikit. Saya makan seorang, jadi saya tak letak telur.
Tak bikarbonat sahaja. Kembang juga, lembut juga. Bismillahirrahmanirrahim. Penuh. Banyak juga. Kan sikit je. Sayur dia banyak. Sebatikan dulu. Saya letak air sejuk. Satu cawan. Kalau belum sebati, tambah lagi. Oke, okay, kawan-kawan dah sebati dah. Air dia satu cawan sahaja. Sebab nanti lembik sangat tak sedap. Kalau kawan-kawan nak lembik, boleh tambah air. Saya tak nak. Saya nak buat macam ni pula. Okay. Tinggal goreng. Kawan-kawan dah siap. Lanjut kita goreng. Sudah lapar dah ni. Dah berhenti dah hujan. Juga tak makan goreng ni. Semenjak sebelum balik Indonesia, ada juga buat tahu goreng, tahu sumbat. Tapi yang ni memang lama tak makan buat ni. Bakwan sayur ataupun bakwan jagung, bakwan jagung lagi lama. Tahu dah ni ke belum ya? Belum. Lambat lagi guys. Lambat lagi. Kita tunggu. Minumlah haus. Haus depan api. Memang lagi lambat. Kita tunggu dulu ya. Alhamdulillah. Cuba. Cuba se. Bismillahirrahmanirrahim. Oh dah. Nak buat besar-besar. Makan sebiji dah. Dah kenyang. Anak saya kurang suka makan ni. Sosis. Bolehlah dia sosis. Besar-besar guys. Lenguk-lenguk. Garing. Garing banget. Ini garing guys. Nggak tambahin lah sedikit. Macam dia tak keras tapi susah sikit nak lenguk-lenguk dekat atas kuali. Tambah sikit je. Tambah setengah cawan. Dah. Saya ni kawan-kawan. Tadi macam susah sikit nak. Nak tengok-tengokkan tu susah sikit. Pas lagi bulan puasa naiklah berat badan. Satu bulan 3 kilo.
Eh? Dari mana pula awak? Nah, saya buat dekat tepi-tepi dulu. Lenyek-lenyek dekat tepi. Sebab tak ada acuan dia. Kalau dekat kampung ada acuan dia. Kalau buat bakwan. Turun sendiri kawan-kawan. Turun sendiri. Senang. Kau nak apa? Kau nak apa? Nak apa? Okeylah kawan-kawan, saya off video dulu ya. Kita nak menggoreng. Nanti tepat terlalu panjang pula durasi dia. Carrot. Kita makan dekat belakang rumah kawan-kawan. Dah tak hujan dah. Mendung-mendung sikit je. Ambil air lagi. Air saya, anak saya tanam. Sebab dia ada sayur, dia cek. Okey, kita makan. Makan. Dahaga. Untunglah hujan dah berhenti. Mendung sahaja, tapi panas, peluh ni. Sedap. Kalau dekat Indonesia banyak, ini banyak namanya ni. Bala-bala, bakwan. Apa lagi? Tempat saya apa? Bakwan, tempat saya. Wangi. Garing. Petang TO ice. Pagi TO. Kadang kopi O, kalau makan dengan kue kopi O. Mantap. Lamanya aku tak makan. Di kampung hari itu pun, beli pun tak pandan. Buat kampung selalu makan nasi. Wah, nasi enak. Nasi bulan puasa. Orang buat kenduri kan. Kalau udang kecil-kecil ini sedap ni. Seko-seko yang ni tak saya potong-potong. Sedap. Yang ini pertama. Lembut juga. Tapi susah nak ini tenye-tenye dekat. Tanya-tanya.
Tengoklah di suami saya besar-besarkan. Kucing saya naik dekat atas tu. Berbuai. Berbuai. Buai-buai. Laju-laju. Sini. Dah makan ke? Comel. Tuh bawah. Ibu dia tak tahu hilang. Sini ni hilang. Comel. Tak tahu hilang ke mana ibu dia tu. Ada yang curi kok. Okeylah kawan-kawan, video saya cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Tunggu video-video berikutnya. Bye-bye.